Kemunculan usahawan terkenal Datuk Seri Vidar menerusi lagu Ku Ikhlaskan mendapat kritikan dan kecaman terutama dari segi kualiti vokal. Malah, ramai membandingkan nyanyian Vidar dengan usahawan Safi Ilyas dalam lagu Cinta Gila dan Apa Salah Cinta dianggap jauh lebih baik. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Safi 26 tahun atau nama sebenarnya Muhammad Safiuddin Ilyas berkata, dia mengikuti kelas vokal Syafizawati Sharif atau lebih dikenali sebagai Cikgu Syafi yang juga guru vokal program Akademi Fantasia dan Big Stage 2022. Netizen pernah tanya Cikgu Syafi apabila Iqbal Zulkifli menjadi peserta program itu, saya ada baca komen yang mana agak terkejut apabila nama saya di-tag oleh warganet di ruangan komen di Facebook, Instagram dan YouTube. Nak ketawa pun ada juga, sebab mereka komen suara saya sedap dalam lagu Cinta Gila, hasil tunjuk eja Cikgu Syafi. Kalau nak tahu, saya ikut hampir 8 sesi sebagai persediaan, sebelum merakamkan lagu itu, tak bolehlah setakat berlatih 1 atau 2 sesi, dan terus nak bertanding dalam program nyanyian hebat. Masa itu mungkin orang tak ambil kisah sangat saya belajar dengan siapa, tapi, bagi saya yang memang zero ilmu nyanyian, saya tahu saya tak reti, jadi saya rela berlatih dan ambil kelas. Jadi, selepas Iqbal tersingkir, baru agaknya netizen perasan Cikgu Syafi yang ajar saya vokal dulu, katanya. Menurut Safi, adalah tidak adil jika mahu membuat perbandingan vokal antara dirinya dengan Vida atau Iqbal. Kami bukan penyanyi, tapi kami cuba untuk menyanyi, jika ada banyak kekurangan adalah wajar. Cuma, apa boleh dibuat adalah belajar, cari inisiatif dan jangan sekerat jalan, kalau boleh janganlah bandingkan kami, lagipun, lagu kami genre berbeza. InsyaAllah, saya pun ada perancangan nak teruskan belajar kelas vokal dengan Cikgu Syafi, bagi saya, ia satu terapi dan dapat menghilangkan rasa tekanan, saya seronok, Cikgu Syafi pun banyak membantu, katanya lagi.